Jika minggu lepas, Farah dan Melur memaparkan mengenai Festival Budaya Malaysia yang dianjurkan Kedutaan Besar Malaysia di China, minggu ini mereka akan menceritakan pengalaman menaiki kereta api laju dari Beijing ke Xi'an. Jom kita saksikan. Kejap, kejap, Farah. Kenapa? Kenapa? Bukan ke kita mau ke Xi'an? Betul lah, kita nak ke Xi'an. Tapi sini bukan lapangan terbang. Ini kereta stesen kereta api ya. Betul. Memang ni stesen kereta api. Kita nak pergi ke Xi'an hari ini naik kereta api. Tapi saya pernah naik kereta api ke Xi'an. Kita akan masuk satu malam. Lama lah. Saya pernah naik juga kereta api tu. Tapi Melo, sekarang dah ada kereta api laju terus ke Xi'an. Ya ke? Okey, jom. Jom. Kami berlepas ke Xi'an dengan menaiki kereta api laju dari stesen kereta api barat Beijing. Stesen ini merupakan stesen kereta api yang paling besar di seluruh Asia dengan jumlah penumpang keluar masuk melebihi 65 juta setahun. Farah, dah sampai gerabak nombor ke 8 ya? 8. Kita duduk gerabak 8 kan? Kita duduk bersama-sama. Ya, sebelah menyebelah. Ya, okey. Melu tahu tak kereta api nanti berapa lama? Baru kita sampai ke Xi'an. Berapa lama? Lebih kurang 4 hingga 5 jam. Ya ke? Hanya 4 jam saja. Kan? Okey. Jauh lebih laju daripada kereta api lama kan? Kalau macam tu kita dapat makan malam di Xi'an. Iya, boleh makan malam di Xi'an. Okey. Okey, orang semua dah mula naik. Jom kita naik. Jom. Kereta api laju ini baru. Luar dan dalamnya bersih dan kemas, mencipta suasana yang cukup selesa bagi para penumpang. Ada juga petugas yang sentiasa bersedia melayan, malah membantu menyusun bagasi penumpang. Kereta api kami berlepas tepat pada waktu yang tertera pada tiket. Saja pun bosan juga. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam kereta api ni. Boleh? Jom. Kita pergi menjelajah sikit kereta api ni. Jom. Kereta api laju ini juga menyediakan makanan dan minuman di gerabak kantinnya. Dapat minum teh dalam kereta api yang meluncur 305 km sejam memang pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Menaiki kereta api ini ada banyak kelebihannya. Selain cepat dan tiketnya murah, penumpang juga dapat menikmati pemandangan yang cantik di sepanjang perjalanan. Matahari sudah pun terbenam ketika kami tiba di Xi'an. Tepat pada pukul 6.30, seperti yang dijanjikan. Setengah jam kita sudah sampai ke kota Xi'an ya. Itulah kelebihannya kalau kita naik kereta api laju dari Beijing ke Xi'an. Tepat pada masa, cepat ya. Betul. Dan harga tiketnya pun murah. Okey Melun, kita dah sampai ke Xi'an. Apa kata kita mula mengembara cari makanan? Mestilah. Jom.